Kabar bahagia kembali datang dari pasangan fenomenal tanah air Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagaimana tidak? Menurut kabar yang berkembang di berbagai pemberitaan terpercaya, bahwasanya penyanyi top internasional yang lahir di Indonesia ingin bertemu dengan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Siapa lagi kalau bukan Anggun Cipta Sasmi. Alasan Anggun Sasmi ingin bertemu dengan pasangan Leslar tersebut ialah karena ingin mengenal jauh lebih dekat dengan pasangan yang tengah heboh di tanah air itu. Menurut pengakuan Anggun, dirinya sempat mengikuti dan mendengar kisah cinta Leslar yang selalu trending di media sosial di tanah air. Atas hal tersebut, dirinya mengaku cukup penasaran dengan sosok Lesti Kejora dan Rizky Billar sembari bersilaturahmi. Seperti yang diketahui, Anggun Cipta Sasmi merupakan artis kenamaan Indonesia yang saat ini menetap di Perancis. Wanita yang kerap disapa Anggun tersebut lahir di Jakarta 29 April 1975. Atas hal itu, dirinya begitu menghargai setiap selebritis Indonesia yang berlibur di sana dan kerap kali ingin ia jumpai, apalagi yang sudah dulu dikenal olehnya. Saat ini, Lesti Kejora dan suami tercintanya Rizky Billar tengah berada di Perancis untuk honeymoon sembari berlibur. Keberangkatan mereka diketahui pada hari Jumat 27 Mei 2022 yang lalu. Selain itu, Paris merupakan tempat yang begitu diimpi-impikan oleh Lesti Kejora untuk berlibur, sehingga Rizky Billar langsung mewujudkan impian istrinya tersebut untuk berlibur di sana.